Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini sambil menemani istirahat kalian ya, Mimin ada kabar nih dari unggahan terbaru Ayah Kejora. Di mana Ayah Kejora menuliskan sebuah caption di Instagram pribadinya, "Langkung saya repeh tapi rapi." Wow, ini Aki Abang El keren banget ya. Langsung dibanjiri komentar, ada Om Kevin Firmansyah, "Selalu sehat dan semakin sukses ya buat ayah, amin." Kemudian ada Nur Laili 007, "Ayah katanya makin keren, akinya Abang El kece banget ya, Masya Allah. Maaf nih ayah, aku gak paham bahasa Sundanya, tapi sehat-sehat ya buat Ayah Kejora." Baiklah para sahabat, kabar selanjutnya datang dari unggahan Leslar Entertainment. Karena sore ini ada vlog terbaru ya di channel YouTube-nya Leslar Entertainment mengenai Bunda Lesti dan Abang El. Bunda Lesti solawatin Baby El biar jadi anak soleh. Kalau udah dengerin solawat nih, Abang El pasti anteng banget ya guys, Masya Allah. Sampai Bunda Lesti terharu nih, katanya ada bahagia dan benar-benar terharu banget karena Bunda Lesti Kejora selalu mendoakan Abang El jadi anak yang soleh ya. Karena Abang El ini dari awal ngidam, kemudian hamilnya sampai melahirkannya, Abang El ini gak nyusahin Bunda Lesti. Dan ketika lagi hamil nih, Papa Bilar selalu solawatin Abang El, kemudian bacain Al-Quran ya. Sementara Bunda Lesti selalu mengaji surat Yusuf nih, Masya Allah ya. Ini benar-benar tangisan ibu yang sayang banget sama Abang El. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi mereka dari hal apapun ya, amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah part yang membuat kita semua mewek berjamaah ya, melihat Bunda Lesti Kejora sampai menangis terharu. Karena benar-benar luar biasa perjuangan seorang ibu ya. Ada komentar dari Yanti Jainuddin, "Jangan nangis dong Bunda Lesti, aku ikutan nangis nih. Sehat-sehat ya buat Bunda, Abang El dan Papa Bilar." Kemudian ada Leslar Cikarang, "Please," katanya nih, "jangan nangis Bunda, aku jadi nangis melihat Bunda terharu." Bagian ini memang benar-benar kita ikut mewek berjamaah ya, ikut nangis bahagia tentunya. Karena Bunda Lesti Kejora dikaruniai anak seperti Abang El, anak yang soleh. Kemudian ada Herliana 671, "Abang El emang anak soleh nih, selalu didengerin solawat dan murotal Al-Quran. Insya Allah nanti jadi penghafal Quran ya nak, amin ya rabbal alamin." Kemudian juga bagi para sahabat nih yang belum nonton vlog terbarunya Leslar, yuk meluncur sekarang ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Dijamin mewek berjamaah nih setelah melihat vlog terbaru dari Leslar Entertainment. Dan ada juga vlog terbaru dari Kakak Rizky Billar ya. Jadi alhamdulillah kita selalu dibanjiri vitamin sama Bunda Lesti, Papa Bilar dan Abang El.
Kemudian di kabar selanjutnya ada unggahan dari Rani Dea nih yang menggendong Abang El ya. Sepertinya memang benar nih kalau Baby Guzel adalah wanita yang akan dia jadikan istrinya kelak. Wah wah, halu dulu katanya nih. Dan selanjutnya ada kabar dari instastory-nya Papa Bilar ya, yang baru saja diunggah beberapa menit yang lalu. Buat netizen yang budiman nih, ada pertanyaan dari Papa Bilar. Papa Bilar kan mau investasi nih, kira-kira yang cocok investasi di mana ya? Tulis di kolom komentar atau DM langsung Papa Bilar katanya nih ya. Coba jawab ya netizen yang budiman. Itu pertanyaan dari Papa Bilar. Kemudian juga di sini ada Valdi Akbar yang mengunggah di instastory-nya. Ada caption, terkadang kita hanya melihat dan menilai dari sisi manusianya saja. Ketika kau lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu, mereka bilang. Syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Kira-kira apa ya maksudnya? Tentunya kita harus berpositif thinking saja. Dan jangan lupa untuk mensupport Papa Bilar, Bunda Lesti, dan Abang El ya. Untuk itu jangan sampai kemana-mana nih, tetap stay tune di channelnya Mimin, karena bakalan ada informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.